Dan orang-orang yang kena duduk dalam neraka tu berkekal khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam syurga dan dalam neraka buat selama-lama. Hak tu mengikut Allah Taala. Ulama tauhid, ulama akidah, dia mari royak lagi mengikut kehendak Allah. Kalau sekiranya Allah nak we jadi ahli syurga mati, maka dia boleh buat. Dia nak we manusia hak duduk di dalam neraka, jin hak duduk dalam neraka habis sinsud pun mengikut Allah. Tapi dia royak di dalam Quran katanya orang yang baik dia nak buh dalam syurga, dan orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik dia nak buh dalam api neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ayat 1 sampai ayat 5 Suratul Furqan. Alhamdulillah, kita ulang sekali lagi baca awal Suratul Furqan. Maha barakah Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amare bagi seluruh penduduk alam. Alhamdulillah ni kita orang Islam ni kena berasa bangga dan suka hati yang Allah Taala waktu turun Quran kepada Nabi. Nah. Quran itu sendiri nama ada beberapa nama. Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Hakim, Al-Huda dan banyak-banyak lagi nama Quran. Ya. Umumnya iaitu sebuah bacaan yang menjadi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan manusia daripada kegelapan pergi kepada nur cahaya. Dan Quran ni adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat. Bukan kepada umat orang Islam saja, bahkan Quran ni adalah kitab yang mengandungi rahsia-rahsia yang tinggi nilainya. Kadang-kadang manusia tak sapa nak pergi korek semua. Sebab itulah yang Nabi sebut katanya para ulama tidak akan kenyir dengan isi yang ada di dalam Quran. Ikutlah nak cebok bucu mana nak ambil gapo dalam Quran. Dalam Quran kena belakang. Sama ada di segi bahasa, kesenian, susunan cerita, khabar, ha dunia, ha akhirat. Umumnya dalam Quran ni ada semua benda-benda yang berkenaan dengan Allah dan makhluk Allah, dunia, akhirat, syurga ni aku. Ada belakang. Itu duduk di siapa yang Allah Ta'ala beri ilmu dan ilham kepada dia, dapat dia royak kepada orang ataupun tulis dalam kitab-kitab dia,
supaya orang dapat faedah daripada isi-isi yang ada di dalam Quran. Alhamdulillah, ni kita kena pakat terima belaka, lepas tu pakat ngaji belaka Quran. Sebab Allah waktu turun Quran ni liyakuna lil alamina nadhira. Apa ni? Sebagai menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Nabi itu sendiri basyiran wa nadhira, mubasyiran wa nadhira. Nabi itu sendiri orang yang memberi berita gembira dan memberi amaran peringatan. Quran juga apabila kita dengar dia, baca dia, alhamdulillah, kalau sekiranya kita faham makna dia, maka dia akan menambahkan lagi iman. Apatah lagi baca saja tu boleh pahala dah. Nabi royak di dalam hadis katanya, aku tidak royak katanya alif lam mim tu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Bermaknanya orang baca alif lam mim, orang tu akan boleh 30 pahala. Sebab apa? Satu-satu huruf tu kita baca akan boleh 10 hasanah. 10 pahala kebajikan. Maka orang yang baca banyak, baca Quran, maka orang itu akan boleh pahala yang sangat banyak. Apatah lagi kalau sekiranya kita pergi baca betul dengan hukum tajwid. Nah, betul makhraj dia, sifat dia yang kita sebut tak ada telor, tak ada pelek. Maka ini adalah boleh menjadi pahala yang sangat banyak lagi. Nah, lebih-lebih lagi orang apabila dia baca Quran, sera masuk di dalam jiwa dia, hati dia. Saya percaya katanya tak ada roh manusia apabila dia baca Quran, dia reti leksing dengan isi Quran, sampai dia menangis reti isi yang ada di dalam Quran. Masya Allah, orang tu kira katanya Allah beri kebaikan dalam hidup dia apabila dia baca ayat-ayat Allah sehingga dia tubik air mata. Gitulah. Ayat yang kedua, Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Hak ni ha Allah Ta'ala tim-tim yang Allah cerita ha diri dia, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Maknanya dia buat semua tiap-tiap perkara. Dia tak siap dah masa bila kah nak hancur, nak punuh, nak rosak dan akan habis benda-benda tu. Sama ada benda tu besar ataupun kecil. Benda hak lebih kecil kau cepat masa dia. Benda hak besar lama masa dia, tempoh dia. Seperti apa? Langit, bumi, bulan, bintang, hak tu tempoh dia lama. Tu hebat ni sejak daripada belum tu hewan ada lagi. Ada siap dah. Langit, bumi. Ada siap belaka dah. Ulama mai hidup wayak di dalam kitab-kitab tafsir katanya, manusia lah orang sutai sekali. Makhluk hak sutai sekali yang Allah Ta'ala buat. Atas dunia ni ada belaka dah. Semua tiap-tiap kara, bukit, sungai, laut. Walaupun menatai-menatai hak kecil-kecil pun ada belaka dah. Nate-nate hak tak ada pada zaman sekarang ni, pada zaman dulu dia ada. Sebab dia duduk belum pada Adam dicipta. Sebab Nabi Adam ni Allah tak ada buat daripada tanah. Bermaknanya tanah kena ada belum pada Adam. Manusia kita ni lah makhluk hak sutai sekali yang dibuat. Alhamdulillah, Tuhan pun atur siap-siap belaka. Nasib bagi setiap makhluk dia, nate manusia, pokok kayu. Tapi hak akhir sekali iaitunya berlaku hari kiamat. Apabila langit runtuh, bila bintang, matahari, bulan hancur belaga dong 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 dong, hak tu hak akhir sekali. Akhir ni sebuah benda hak kita boleh tengok. Tapi benda tu belum akhir. Sebab ada lagi selepas daripada alam hak kita tengok ni, ada lagi iaitunya alam akhirat yang semua kita akan pergi ke sana, iaitu akan berhimpun di padang mahsyar, akan terima buku amalan, akan jalan di atas sirat tiap-tiap orang, lepas tu akan masuknya syurga dan neraka. Tu pun ulama pakat rakyat katanya dah akhir lagi. Sebab apa? Sebab akhir-akhir ni tak ada yang Allah Ta'ala buat
hak pasang apa dia panggil berkekal apa ni berkekal di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendak dia, iaitu nya syurga. Kita bukan arti kekal duduk di dalam syurga tu serupa dengan baqa Allah Taala ada. Hak kita duk ngaji lah wujud qidam baqa tu. Qidam artinya sedia, mai mi wan rem ton, mai mi wela rem ton dan baqa mai mi wela cup-cup. Mai mi wela sutai bagi hak tu adalah bagi Allah. Tapi kita hak duduk di dalam syurga dan orang-orang kena duduk dalam neraka tu berkekal khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalam syurga dan dalam neraka buat selama-lama hak tu mengikut Allah Taala. Ulama tauhid, ulama akidah dia mari royak lagi mengikut kehendak Allah. Kalau sekiranya Allah nak we jadi ahli syurga mati, maka dia boleh buat. Dia nak we manusia hak duduk di dalam neraka, jin hak duduk dalam neraka habis sinsud pun mengikut Allah. Tapi dia royak di dalam Quran katanya orang yang baik dia nak buh dalam syurga dan orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik dia nak buh dalam api neraka. Ini adalah kehendak Allah Taala. Sebab tu semua tiap-tiap perkara faqaddarahu taqdira. Maka Allah takdir semua tiap-tiap perkara. Tu pun ada lagi perbahasan di antara ulama di antara qada dengan qadar. Gapo maksud qada dan qadar? Qada artinya Tuhan tanda siap-siap dah benda-benda yang akan berlaku semua tiap-tiap perkara tulis di apa ni? Di Lauh Mahfuz. Yang Allah Taala buat mula-mulanya iaitu nya Lauh Mahfuz dan kalam. Suruh kalam tulis uktub Tuhan kata. Maka kalam pun tulis. Semua tu mengikut kudrah dan iradah Allah Taala. Kuasa dan kehendak dia. Belum pada dia nak buat semua tiap-tiap perkara ni 50 ribu tahun. Saya dah ulang acak-acak kali kepada kita. Belum pada Allah Ta'ala buat langit, bumi, bintang, matahari, semua tiap-tiap perkara Tuhan takdir siap-siap dah. Benda yang akan berlaku sampai hari kiamat, siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, belum pada tu Tuhan tulisnya 50 ribu tahun masa di sisi Allah Ta'ala, bukan masa di atas muka dunia 50 ribu tahun dah. Masya Allah. Berarti kita semua ni duduk di dalam hak Allah Ta'ala takdir sejak daripada azali lagi. Lepas tu tak marinya qadar. Qadar artinya benda yang berlaku mengikut qada ada di atas. Jadi turun seolah-olah katanya raiwan. Turun. Gapo nak berlaku gotu ni. Dunia duk musim hari-hari bintang matahari semua tu mengikut hak Allah Ta'ala qada pada awal tu ya jadinya qadar. Hadap berlaku. Sebab tu kita gapa-gapa berlaku di atas muka dunia, hak kita tengok, kita tak tengok, kita tahu tak tahu, semuanya takdir Allah Taala. Itulah kita ada sebut takdir asal daripada qadar, qaddara. Qaddara yuqaddiru taqdira. Ha tu kalau dia orang ngaji wicha nahwu wicha sharaf dak. Tapi tak ada arah benda-benda pasal ini Allah Taala tanda siap dah. Nah, saya baca 5 ayat sat ni tapi dua sedes kat 3 ayat. Allah Ta'ala tanda siap-siap dah iaitunya orang kafir. Kecek dua ayat ni hubungi dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bermari ayat yang ketiga dan mereka yang kafir. Ha ni tak ada lah. Tu hai tanda siap-siap dah. Wa takhadhu min dunihi alihah. Dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan. Ha tengok. Kalau kita tanya, weh, Tuhan tak buat, Tuhan tak tahu katanya orang kafir lagu mana, akidah dia, oh lebih tahu. Lepas Tuhan tanda, Allah Ta'ala takdir ke tak dia dan jadi orang kafir? Ya, Tuhan tanda siap-siap dah. Tanya, tanda sejak daripada Lauh Mahfuz lagi. Katanya, siapa nak jadi orang beriman, siapa nak jadi orang kafir. Lepas tu kalau kita kenyok kepada sejarah, hak malaikat, diperintah supaya sapu atas belakang Adan. Malaikat sapu bro. Tengok sebelah alik kan ni. Benih-benih. Anak cucu Adan hok nak jadi ahli syurga. Nabi Adan ya tengok. Benih banyak anak cucu dia termasuknya kita semua ni. Nabi Adan senyum suka. Oh. Anak cucu aku hok nak jadi ahli syurga. Nabi Adan tengok siap dah.
Sapu sekali lagi atas belakang ada juga. Ada tengok sebelah adik kiri menangis. Lebih air mata. Sebab apa? Banyaknya anak cucu dia yang menjadi kafir, yang menjadi ahli neraka. Ini nak ayat katanya Allah Ta'ala takdir siap-siap belakang dah. Tanda siap belakang dah. Katanya siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Sebab itulah semua ni adalah Allah Ta'ala tanda takdir bui berlaku mengikut kehendak dia. Orang kafir pun macam itulah juga. Haduk semua bitai, matahari, bulan, semua tokong, semua kayu, semua batai tu batai ni, semua hatu, semua natai, jalan belakang. Ambil benar hak bukan Allah sebagai Tuhan yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Bahkan benar-benar itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi. Baliknya, ambil benar atas bumi ni menjadi Tuhan. Ambil besi, ambil temaga, ambil kayu, ambil tu, ambil ni, semua. Sebab tu orang kafir ni pekat gadik dengan kekafiran dia. Kalau sekiranya Allah tak ada takwi hidayah kepada mana-mana orang, duduk lekat situlah. Dia berasa saya, berasa kena agama dia. Sebab tu dia mati dalam kafir pun, maknanya dia tengok dah contoh-contoh orang-orang berimej macam mana. Lepas tu, telak sasana, adanya pegangnya masing-masing. Kita tak boleh nak pergi paksa orang supaya dia masuk Islam. Tapi kita royak kepada dia. Dia nak masuk, tak boleh masuk. Hak tu Wallahualam. Bukan khija'i kita. Khija'i orang Islam, dakwah, seru, royak. Lepas tu royak molek kepada dia. Jangan duduk pergi paksa dia. Jangan duduk pergi buat zalim kepada dia. Ha, tu. Jangan tanim sifat beci kepada orang kafir dari hati kita. Bahkan kita kena berasa kesia belah. Eh, nyanyonya. Orang-orang hak kita kenal, hak kita duk gelomok semua dengan dia di tempat kerja ke situ sini, nyanyo kalau dia kita tak raya Islam kepada dia. Tapi tak ada arah benda-benda pasal ni, benda hidayah. Benda tu hai buka pintu hati kepada siapa yang Allah Taala kehendak. Nah, lepas tu Tuhan katanya ni, dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri. Dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Nak ayat katanya, benda orang kafir duduk sembah tu tak pakai walaupun sikit. Tak ada faedah, tak ada mudarat, tak hidup, tak mati. Dak belaka. Kosong belaka. Kosong belaka. Hani kalau sekiranya benar-benar pasal ni takdir tak? Katanya orang-orang kafir duduk baca Quran. Hak duk royak katanya, aku baca Quran dah habis dah sebuah. Kita duk berasa nak tanya juga orang kafir. Hak dia royak katanya dia baca Quran sebuah tu baca sungguh ke dak? Kalau dia baca sungguh, insyaAllah dia akan temu dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita ha orang mukmin, orang kafir, semua hai orang Islam, semua hai orang kafir, cerak dia kena temu. Tapi boleh jadi duk ang duk royak katanya baca habis semua tu, baca ayat-ayat hak tepat hak yang nak. Lepas tu kadang-kadang duk gi baca tak kena dengan maksud dia pula. Duk gi comti Islam go to go ni dan sebagainya. Anilah. Nah, insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Esok hari Jumaat dah kita baca hadis, lepas tu tengok hari Sabtu ni saya tak ada. Nah, insya-Allah tengok pagi hari Ahad lah. Kita akan sambung ayat-ayat di dalam suratul Furqan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.